Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nike Air Max is a pivotal part of the street culture. So to launch the new models in Brazil, we put them on the feet of those who most represent the streets. The graffiti characters of Sao Paulo. I wouldn't do that. What? The governor hates graffiti. He erased hundreds of them. I know, bro. That's why we hack the ones that survive. This is the Air Max Graffiti Store. In partnership with InstaGraffiti, Brazil's biggest street art collective, we invited artists to update their own existing characters with the new Air Max models. Every week, a new drop in different regions of the city. The only way to get the sneakers on a limited pre-sale was to visit the walls, access Nike.com, and unlock the purchase through geolocation. Everything in seconds with no lines. That's sick! Yeah. And to spread the word about the project, we gave life to our most iconic character, showing off his new Air Max around town. Graffiti fans loved it, but sneakerheads, they went crazy. Oh, Air Max 720. Você tem que vir aqui e desbloquear por geolocalização. Oh. Isso, moleque, desbloqueado, finalizar a compra. We were planning the next drops, and then this happened. Wait, the governor got convicted? Yeah. So backed by the court decision, we brought back six iconic characters erased by him, wearing six new Air Max models. Sneakers were sold out in minutes, but the mural will live on as cultural heritage to the city. With 10 drops and counting, the project became a profitable platform for new releases. The Air Max Graffiti Stores transform city walls into Nike stores, turning the brand's e-commerce into a cultural experience. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Nike Graffiti Store. Pada awalnya, Nike Graffiti Store ini muncul akibat adanya permasalahan yang ada terjadi di masyarakat São Paulo. Masalah tersebut adalah pemerintah yang akan menghapuskan mural yang ada di gedung-gedung atau di jalanan umum yang ada di São Paulo dan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat São Paulo, karena 85% masyarakat São Paulo itu menyukai keberadaan mural ini. Terjadilah sebuah pemberontakan daripada artis-artis ini yang menggambar besar-besaran di setiap gedung yang ada di sudut-sudut kota. Lalu muncullah ide dari brand Nike untuk membuat spot yang akan digunakan nanti sebagai tempat digambarnya oleh para artis mural. Pada tempat tersebut nanti artis mural akan menggambarkan karakter mereka masing-masing, dan dalam gambar tersebut karakter yang mereka gambar lagi menggunakan sepatu Nike Air Max-nya itu. Dan yang membuat menarik lagi, Nike membuat tempat tersebut sebagai store. Jadi kenapa sebatas tembok sebagai store? Jadi spot-spot itu akan dijadikan sebuah toko oleh Nike. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi tembok yang telah digambar oleh para mural artis dari karakter mereka yang menggunakan sepatu Nike dalam gambar tersebut digunakan sebagai toko. Gimana cara kerjanya? Jadi para konsumen datang ke tempat yang sudah digambar oleh para artis, lalu membuka website nike.com, lalu selagi mereka datang ke sana, mereka bisa membeli sepatu yang ada di gambar dalam karakter mural tersebut. Jadi sistemnya menggunakan geolocation. Jadi setiap orang yang kesana baru bisa membuka sepatu yang ada di gambar gitu. Jadi sistemnya begitu karena Nike merepresentasikan sebagai bahasanya itu streetwear. Nah seperti itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wow.
Wow.